Hasil akhir leg 1 babak 16 besar Liga Champions antara Atletico Madrid vs Manchester United membukukan skor sama kuat 1-1. Menjamu Manchester United di Stadion Wanda Metropolitano, tanggal 24 Februari tahun 2022, Atletico Madrid tak menurunkan nama Luis Suarez dan Antoine Griezmann. Sementara Manchester United turun dengan skuad terbaiknya termasuk Cristiano Ronaldo di lini depan. Meski main bukan dengan skuad terbaik, skuad milik Diego Simeone ini mampu unggul terlebih dahulu dari sang tamu. Adalah Joao Felix, yang mencatatkan namanya di papan skor ketika pertandingan masih menunjukkan menit 7. Meski terlihat lebih mendominasi penguasaan bola, Man United kesusahan membongkar skenario pertahanan milik Atletico. Pergerakan Ronaldo di lini depan lumayan mampu dibuat mati gaya oleh Jose Gimenez. Sebaliknya, beberapa aksi serangan dari Los Colchoneros terhitung sebagai peluang berbahaya. Tak ada gol lagi tercipta di babak pertama, Atletico unggul 1-0 atas Setan Merah. Ralf Rangnick melakukan beberapa perubahan di babak kedua. Terlihat Bruno Fernandes bermain dengan tempo aliran bola yang lebih cepat. Respon Atletico adalah dengan sedikit dalam lagi memainkan garis pertahanan. Pasukan Diego Simeone ini sepertinya mendapat instruksi khusus untuk mempertahankan keunggulan meski masih tipis. Lumayan efektif, solidnya pertahanan Los Rojiblancos membuat mental penyerangan United frustasi. Namun di sisi lain, Diego Simeone membiarkan penyerangan United untuk terus berkembang. Rangnick memutuskan untuk memasukkan Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, dan Alex Telles untuk merespon kondisi tersebut. Serangan bertubi United akhirnya membuahkan hasil pada menit 80. Anthony Elanga menang by one dengan Jan Oblak setelah mendapat umpan mewah dari Bruno Fernandes. Kedudukan 1-1 menutup laga, sekaligus bekal untuk Manchester United menjamu Atletico Madrid pada leg kedua, di Old Trafford.